Muhd Satrio Banyu Biru. Saya seorang pelajar di INCEIF yang berasal dari Bandung, Indonesia. Saya menjalani S1 dalam bidang Islamic Finance dan sekarang melanjutkan studi untuk S2 di bidang Islamic Finance, Master in Islamic Finance. Alasan saya kenapa memilih INCEIF adalah dikarenakan dosen-dosen yang terbaik. Yang kedua adalah suasana yang mendukung. Yang pertama tadi dosen-dosen yang terbaik, yang kedua adalah suasana yang mendukung. Di INCEIF kita akan bertemu dengan kawan-kawan dari 73 negara dari seluruh bagian dunia, dari Asia, Amerika, Afrika. Semua adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang terbaik yang ingin melanjutkan studinya di bidang Islamic Finance. Maka ketika kita datang sana, suasana akan menjadi sangat kompetitif dan ini menjadikan sebuah motivasi bagi kita untuk menjadi lebih baik dan untuk belajar dari orang yang baik dan juga saling bertukar pikiran terhadap. Setelah lulus dari INCEIF, yang akan saya lakukan adalah saya akan melanjutkan kuliah saya masih, dan cita-cita saya adalah sebagai dosen atau seorang peneliti yang akan berkarir di bidang Islamic Finance dan juga perbankan. Dan INCEIF adalah salah satu tempat yang memberikan saya kesempatan dan juga pengalaman untuk secara langsung turun ke lapangan, memecahkan masalah-masalah perbankan yang ada di lapangan, dan juga kita memberikan sebuah guideline atau bantuan untuk pemerintah dan juga untuk otoritas keuangan dalam memberikan policy-policy atau segala aturan-aturan yang ada dalam perbankan, khususnya dalam bidang sustainability. Salah satu alasan kenapa saya memilih INCEIF adalah adanya action-based learning, di mana para pelajar akan berinteraksi langsung, berdiskusi langsung dengan para industry player, sehingga apa yang kita pelajari di INCEIF dan apa yang telah terjadi di lapangan, kita menemukan suatu kesamaan. Dan kita bisa menjadi lebih familiar dan kita bisa menjadi lebih tahu tentang apa yang terjadi di lapangan. Selain daripada ilmu-ilmu yang kita dapat dari jurnal, dari buku-buku, dan dari profesor-profesor yang kita selalu dapatkan dalam kelas, di luar kelas pun kita melakukan beberapa penelitian yang sangat bermanfaat untuk masa depan kita juga.